Banjir di Kota Tinggi Johor, dua pusat pemindahan sementara di Dewan College Vocational Kota Tinggi dan Dewan SJKC New Kota ditutup sepenuhnya kira-kira pukul 6.30 petang tadi. Ia berikutan keadaan cuaca kembali cerah sejak pukul 5 petang tadi manakala paras air Sungai Bang kembali surut. Seramai 595 penduduk daripada 169 buah keluarga terjejas banjir yang berada di kedua-dua buah pusat pemindahan itu dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Cuaca di Bandar Kota Tinggi pada awal petang tadi mendung dan hujan sebelum kembali panas sekitar pukul 5 petang. Semalam, penduduk-penduduk dari Taman Aman dan Mawai mula dipindahkan selepas hujan serta paras air sungai yang naik. Kita dapat menerima bantuan daripada JKM dengan selesa. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak daripada JKM. Pantaslah dia orang membuat persiapan. Selesalah sebab akak pun dapat khemah pun sesuai dengan anak-anaklah dapat. Ya, setiap tahun dah biasalah. Bagaimanapun, penduduk diminta berjaga-jaga sekiranya banjir berlaku sekali lagi.